Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Berlatar belakang senja di kota Napoli, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak malu pamer ciuman mesra di depan para turis. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak henti-hentinya membuat publik berdecak kagum selama perjalanan keliling dunia mereka. Sampai di benua Eropa, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lagi-lagi membuat netizen iri usai memamerkan keindahan panorama di kawasan berjuluk Benua Biru tersebut. Puas menyinggahi Swiss, Belanda hingga Perancis, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melanjutkan pelesiran di destinasi selanjutnya, yakni Italia. Setibanya di Italia, sang presenter tak mau menyia-nyiakan kesempatan dengan memboyong keluarga serta kru YouTube Rans Entertainment untuk berkeliling tempat-tempat unik di sana. Bak berbulan madu untuk kedua kalinya, Raffi dan Gigi rupanya sengaja memisahkan diri dari rombongan dengan makan malam romantis berdua di kota Florence. Tak main-main, di sana keduanya menyantap masakan jamur travel putih yang tak lain adalah jamur termahal di dunia. Kemesraan yang ditunjukkan pasangan yang menikah pada 17 Oktober 2014 itu rupanya tak sampai di situ. Ketika mengunjungi kota Napoli, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyempatkan singgah ke pelabuhan ternama di kota tersebut bernama Port of Napoli. Momen istimewa ini berhasil diabadikan dalam Instagram pribadi mereka @raffinagita1717 pada Kamis 26 Desember 2019. Dalam unggahannya, tampak Raffi dan Gigi berpose membelakangi bangunan benteng yang menjadi ciri khas kota Napoli. Rupanya kedatangan mereka di salah satu pelabuhan terbesar di Italia itu bertepat dengan saat terbenamnya matahari. Langit Napoli yang mulai menyiratkan sembilu merah dan jingga pun langsung menarik perhatian Raffi dan Gigi. Bak sepasang remaja yang sedang kasmaran, keduanya tak mau melewatkan momen indah itu begitu saja. Orang tua Rafathar ini pun tak malu untuk berbagi ciuman mesra berlatar pemandangan matahari terbenam. Sayangnya, kemesraan mereka ini harus teralihkan oleh kehadiran pengunjung lain yang memadati Port of Napoli. Tak ayal, Raffi dan Gigi yang awalnya berniat untuk bermesraan di tempat itu justru dibuat salah fokus oleh turis-turis yang berdiri tepat di belakang mereka. Pas kita lagi mau cium, Salfok sama dua orang di sebelah kanan pura-pura gak lihat, tulis sang artis di keterangan unggahannya di Instagram @raffinagita1717. Potret mesra saat di Napoli yang dibagikan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini langsung disambut komentar antusias dari para netizen. Salah satunya artis Nikita Mirzani yang mengaku rindu untuk berkunjung kembali ke kota itu. Begitu pula dengan netizen lainnya yang dibuat baper dengan kemesraan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang semakin terpampang nyata sejak mereka memutuskan pelesiran keliling dunia.